skor. Sekarang sudah saya lanjutkan kembali. Eits, hei! Eits! Wah! Wih, story. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Mulai. Pasti lemas. Yang mulia butuh perawatan. Oh, aduh, ini ada terapi. Yang mulia lemas ini kurang energi. Hari ini ada jadwal suntik vitamin infus. Apa? Oh, ribet ya. Gimana lo mulia? Rasanya pakai anggur. Gue mau nanya, Boyan. Ya. Ini nyiapin siapa? Yang ada aja di situ. Secara logika. Logika kan gak mungkin ya? Lebih ya, lebih cepat makan daripada ini. Iya. Enggak kan biasa infus kan jeruk, kayak vitamin C. Ini vitamin A. Ya, lebih gampang saya makan dari sini langsung aja. Ya kan? Ini namanya infus anggur merah. Sudah nganggur marah-marah. Saya sudah segar banget. Makasih, Boyan. Iya, ya. Segerkan yang kita ini. Mulai kembali. Silakan, Pras. Ya, kami akan memberikan beberapa barang bukti. Terlihat kalau Bapak Syahrul ini cukup aneh. Silakan, Bapak Tora. Oh, kok? Akan... Saya lupa. Bukan yang itu, Pak. Yang ini nih, Pak. Nih. Oh, hey, bilang dong. Baik, Bapak. Ini ada beberapa bukti. Ring light. Ada ring light. Ada kamera, ini masih normal ya, Pak ya? Jelas untuk normal. Sebuah casting, ini normal. Tapi ada satu yang aneh menurut saya, Pak. Kalau boleh tahu, ini gunanya apa? Oh, itu, pisang itu? Itu dimasukin, Pak! Hah? Kemana? Dimasukin kemana? Dimasukin ke saya! Coba kita lihat hasilnya. Dimasukin ke blender punya saya. Ya, jadi ya, sebelum ya. Casting tuh sehat dulu sih. Jadi blender. Kita. Itu apa, Pras? Ini digunain buat apa? Saya nih, coba dipakein deh. Dipakein waktu itu kesini. Coba di ebel, coba di ebel. Coba di ebel. Konsisten. Kerigen. Udah di program begitu sih dia. Coba kerigen dong, Coba kerigen ya. Ah, biasa aja dia. Wow. Kok biasa aja, Gen? Wow. Tahan dia. Gimana, kenapa takut? Takut. Kok langsung takut, Cesa? Kamu lari kemanapun juga. Di sini omong semua dia. Saya minta rekan-rekan waktu Tias di casting sama Sarul. Coba ini kameramennya. Ya. Ini kameramennya saya deh. Nah, gimana ceritanya waktu Sarul mengarahkannya gimana? Jadi saya mengarahkan dari situ. Iya. Jadi angle-nya tuh langsung ke... Iya, yes. Ke badannya. Ke badannya. Ya. Coba produknya botol badan. Minum. Saya Odiomen, Pak. Mukanya gimana, Pak? Oh, Odiomen. Ini kamera di bawah banget. Gendut dong saya di bawah. Di bawah. Apa sih? Gini, Pak. Roll. Action. Benar-benar tidak ada action. Selamat, Pak ya. Ya. Kamera roll. Siap. Kamera roll. Makan siang. Makan siang. Kamera ya hujan ya, hujan. Ah, panjang. Break. Masih gak sih? Serius dong? Udah, reda. Bercanda mulu, heh. Matahari panjang nih, ya. Coba, okay. Yuk bisa yuk. Siap. Pak, tunggu sebentar, Pak. Pak, saya pawang bukan pawang hujan, Pak. Apa dong? Pawang buaya. Oke. Okay. Rolling, action. Ngapain, Pak? Duh, jadi saya waktu itu minta Tias untuk coba senyum. Nggak senyum, ada ekspresi sedih. Lah.
Kok ada figuran sampah tuh? Jadi ngajarin kamu ya. Bocor. Jangan berisik kamu ya, jangan berisik kamu ya. Tembak and action. Eh, Dek. Kamu udah berapa hari gak makan? Gak uang, Mbak. Iya, udah 2 tahun gak makan-makan. 2 tahun tapi kok masih... Pak, saya ingin membela, Pak. Ya. Saya ingin membela klien saya. Menurut saya masalah uangnya tadi Mbak Tias ya, permasalahkan itu wajar untuk melobi-lobi. Karena kita memang butuh dalam yang namanya persyutingan gitu kan. Ya, betul. Apalagi Anda itu kan bisa dibilang sangat baru di sini kan. Untuk memasarkannya tidak murah lah gitu. Saya memiliki beberapa bukti, Pak, yang bisa meringankan hukuman untuk saudara Sahrul ini. Silakan keluarkan. Oke, baik. Ini dia beberapa bukti foto. Ini siapa ini? Itu kan anaknya kan? Itu pacar saya. Hah? Serius? Beb, itu ayang beb aku. Hah? Jadi kamu pacaran sama anak saya? Aduh. Hei. Bukan itu anak saya. Anak bapak tiga, saya tahu. Anak bapak tiga, bukan Bumi, Miska, Miguel. Iya, itu. Miguel ini. Itu pacar saya. Berarti selama ini uang yang saya kasih, dia suka naktir saya terus loh. Beli-beliin saya barang perhiasan segala macam. Loh? Lah, duit saya dua dong. Loh? Kamu kenapa pacaran sama anak saya? Ya, kenapa nggak sama saya aja? Ya! Sudah. Ini nampaknya sebetulnya. Karena kan ini memang pacar kamu. Iya. Ini anaknya tersangka, terdakwa. Jadi sebetulnya damai aja lah. Iya. Berarti menanti ini dong, calon mertua dong. Nah, gimana kalau kalian sekarang berdua damai berpelukan? Supaya semuanya indah. Perdamaian itu indah. Sudah berdamai saja lah, gimana? Saya tawarkan perdamaian. Saya setuju, Pak. Karena ternyata... Ini calon mantu Anda ternyata. Iya. Calon mantu, calon istri juga bisa sih, terserah lah. Ini juga terlapor, ini apa? Gimana? Jadi gimana? Ya, saya tidak ingin memperpanjang masalah, Pak. Saya mau damai ya, aja. Ya, saya juga enggak deh, Pak. Maaf deh, Pak. Ini mertua, namanya mertua. Maaf ya, Abah. Ya, maaf, saya ya, maafin ya. Jin, untuk merayakan ini, Jin. Gimana kalau kita, kamu suruh semuanya menari lagi, Jin? Lagi maaf-maafan, Pak, semua bahasa dia. Ya, kan yang maaf. Jangan colongan, dong. Saya juga mau ikutan, Pak. Supaya semuanya indah, mari kita menari bersama. Boleh. Disulap, silakan. Semuanya akan menari, sir. Yes. Stop. Hey, wakil bupati, Pak. Wakil bupati, kamu ngapain begini-begini sih? Disemprotin lagi. Iya. Batu Paji. Iya. Kenapa, Tias? Ya udah, Pak, damai aja lah, Pak. Ya udah, nah kalau gitu kan semuanya indah. Betul, kalau Pak. Ya. Dan Ebel akan memberikan sebuah kata-kata indah untuk menutup perjumpaan kita pada ya, malam hari ini. Silakan, Bel. Tapi biasa. Mang Ujo katanya nggak usah. Kalau kata-kata bijak ini selalu ada dua yang nempel ya. Silakan. Luncur makan siang apa? Luncur makan siang apa? Lu tadi makan siang apa? Biasa deh lu kayak gitu begini. Lagi ngobrol. Sebuah kasus. Saya boleh tanya dulu. Siapa kamu? Saya adalah. Setelah bapak dia mau minum siapa? Apa sih bapak? Saya udah pusing nih, Pak. Om Jin pernah berkata, yang di belakang saya masih mikir. Pokoknya terima kasih semuanya. Kami dari Main Hakim mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.